Di belakang Umi dan Dedi dari almarhum, kakak adik dari almarhum, silakan. Lalu opa oma dan mama kami persilakan. I look at Noah growing up, and when I see this young man grow, I think Ashraf hasn't gone. Ashraf is here. He's just called Noah. This would be so hard to get over. Ashraf would say, well, you know, you have to say suck it up, but he would say, you have to live. Kita teman-temannya Unge, teman-teman Ashraf juga berharap sih Unge bisa ngelewatin ini ya.
ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-teman yang palingan bisa ajak ngobrol, bantuin dia butuh. Dan kira-kira kayak gitu sih. Sosok Asraf sendiri di mata. Sosok Asraf sendiri, wah Asraf itu di mata saya orangnya sangat dewasa, sangat dewasa, sangat baik. Terakhir juga sempat bantuin beberapa kali juga. Jadi pasti teman-temannya pasti sangat kehilangan sih kok sebenarnya. Bang terakhir ketemu kapan sih? Kenangan. Kenangan itu. Berduka cita sedalam-dalamnya buat. Ini kenapa sama aku ya, Mak? Deketin lagi. Kita juga ngerasa apa ya? Kehilangan karena Ashraf. Sumpah jangan pada naik nih tiupnya. Enggak, TV kan naik soalnya. Iya baik banget. Buset. Orangnya tuh kayak apa ya? Humble. Baik aja, gimana sih orang baik banget, nggak pernah gimana-gimana, nggak pernah aneh-aneh, sangat ramah. Lestari juga keluar dari Asrama juga tadi di dalam suasana yang masih haru. Suasana kita, jadi kalau ditanya seperti apa barangkali bisa jadi dorong orang sedang berduka. Artinya sedang bersedih dan sedang luka hati. Jadi mudah-mudahan kita hadir di sini hanya memberikan support supaya hari-harinya tidak terlalu sedih. Dan terlihat karangan bunga pun masih memenuhi sekitaran rumahnya. Jadi hari ini ke makam lagi. Tante, jarak lagi tante. Kita lo naik apa? Kita kembali nomor. Bos, atuh. Terus. Tali, stop di situ stop. Enggak ini motor. Yuk, kasih jalan motor dari sini biar kita keluar. Ya. Tapi di mobil Mas. Ada sini, Pak. Sini semua, Pak. Iya, ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang almarhum Asraf, ya. Mungkin ini sudah kesekian kali saya sampaikan. Ini adalah yayasan di mana anak-anak yatim tinggal di tempat ini. Saya dan beberapa pengurus hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang datang ke tempat ini, pertama dengan niat hati yang tulus ikhlas, kedua ingin berbagi kepada anak-anak yatim. Aku udah kenal Asraf dari aku udah ya mungkin udah 10 tahun lebih ya, belasan tahun lah gitu. Emang udah banyak sinetron bareng gitu, yang ketemunya benar-benar setiap hari gitu kan, bahkan bisa ketemu dia lebih sering dari ketemu keluarga lah ya. Kalau kita syuting sinetron pasti kan lebih banyak di lokasi syuting ya, jadi benar-benar kita tahu karakter setiap orang tuh benar-benar bisa detail banget. Dan